Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang seneng nana neta duit tuh. Masya Allah. Rebutan mual tadi. Rebutan. Iraha rebutan nak ngiluan aing. Hah? Ya arana muludan bener ya. Ya muludan arana bener ya. Membahagiakan hati umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya bahagia. Mugia panjang umur. Sehat walafiat. Barokah dunia akhirat. Digabulkan segala hajatna. Dilancarkan usahana. Digampilkan rezekina. Dilunaskan hutang-hutangna. Oh nya ulah ngajerit atuh weh. Ubah hutang. Mugia anu teu acan gaduh jodoh digampilkeun jodohna. Anu tos gaduh jodoh mugia ditambihan. Amin. Ditambihan bahagiana henteu. Tadi henteu. Ditambihan sakinah mawadah warahmahna. Mugia husnul khatimah. Al-Fatihah. Ya kana abudu ya kana ustaina dinus salatu muslimin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Geus ulang ngalobrol atuh Ibu. Ngobrolkeun naon? Habibna kaset geus nyaho teh kudu diobrolkeun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa adzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Tuh cari cingwai. Muhammadin. Ya, kirangkeunnya. Taroskeun ka kiai tah nu aya di dieu. Nu arana muludan nya kudu shalawat kudu tarik. Kudu semangat jalmi lamun jasmanina teu dipasihan tuang, jalmi manusia jalma. Manusia. Jasad jasmanina teu dipasihan tuang, teu babadog mun ceuk bahasa Majalengka na mah. Enggak makan kuat seminggu, jangankan seminggu, tiga hari sudah kelayangan, boro-boro tilu poe bib sapoe Ramadan tah lohor jam hiji geus nyeun status iraha adan maghrib teh status munculna setahun sekali mun bulan Ramadan we aya nu kitu aya aya aing ge sok kitu udah lapar leres jasmani kalau enggak dikasih makan. Masya Allah, berantakan hidup pak, bisa mati. Kiasan daripada jasmani, nya rohani. Aya eta rohani lamun teu dipasihan tuang kumaha. Nu aya hawa nafsuna bro, brutal. Nu kuduna ka kanan jadi kaki. Mangkana tadi Habib Abu Bakar ngomong naon. Ada perempuan-perempuan yang tidak soleh ada. Nya ada. Datara babadong. Naona rohanina. Tara dipasihan tuh. Tuang awewe nu sok popolotot ka salat ina embung 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 aya aya nu kitu hadir jalmana nempo aing beungeutna insyaallah ayanya aya nu sok popolotot aya tadi nu dibere duit 20.000 momonyong kurang kurang pak kurang mahin naon nya 20.000 aya nu sok main slot aya weh ende jalmana aing tempo aing kahade lah. Nu sok teu narima, sok main slot, sok judi, sok popolotot ka salaki, anak popolotot ka bapa indungna. Aya. Gara-gara nama rohanina tara diparaban. Rohani. Jadi hawa nafsunya, Bro, brutal. Lihat apa kata Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bih au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak beriman tidak sempurna iman seseorang, tersempurna
Bahkan dinyatakan bisa takutnya dia keluar daripada imannya. Kenapa? Karena hawa nafsunya tidak mengikuti seperti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Lamun etak rohani natara di paraban, gak pernah dikasih makan, akhirnya takutnya apa? Bukan mengikuti hawa nafsunya Rasulullah, bukan mengikuti hawa nafsu apa yang dibawa oleh Rasulullah, tapi mengikuti hawa nafsu yang dibawa setan. Mangkana popolotot kasalaki dibere 20 ribu momonyong kurang mahinaon gegelendeng kuku lutus Masya Allah. Ya mudah-mudahan insya Allah ya naon bib tuangan rohani ya amal soleh. Amal soleh nu kumaha? Yang geus pasti amal soleh nu katarima ku Gusti. Lamun amal soleh nu teu katarima ku Gusti Allah, jadi makanan rohani teu moal, malah jadi penyakit. Kayak gitu kumaha bib? Pak, Bu, ai amal soleh nu katarima teh kudu kumaha? Kudu ik. Wa ma umiru illa liya'budullaha al-mukhlishina lahud. Jelas. Ayeuna lamun aya amal soleh jadi tuangan rohani, tapi amal solehna teu ikhlas, bukan jadi makanan yang sehat, tapi malah jadi makanan tanya sarua jeung mere tuangan ka jasmani nyeun angin asem, tapi uyahna sabaskom, darah tinggi. Aya naina nu nyeun angin asem, uyahna sabaskom. Eunya jelema edan narana. Nu aya panyakit leres, panyakit sarua. Amal soleh ge nu kuduna leres jadi tuangan rohani na gara-gara teu ikhlas. Undangan Junaidi, Bapak Junaidi. Pak, cenapa Junaidi? Punten ya aya undangan ditempo. Balik ka deui. Kunaon? Oh, hajian jeung. Aing teh geus haji. Neangan ridho manusia tari ridho Gusti Allah jalma eta Junaidi eling. Lain Junaidi orang dia lain Cipicung. Sanes. Aya nu kitu aya. Sarua malah jadi penyakit, sombong, takabur, ujub, iri, dengki. Itu makanan bisa jadi penyakit. Aya abdi pernah hadir Jumatan musafir. Judulna kan musafir can mulai ya bongan ngejar dogbet tadi. Nu ngamireng suara solawatnya di panggung mah cicing mah di dieu mah. Ya, abdi pernah hadir sholat Jumat musafir Jawa Tengah diuk di tukang ing teh. Sebelum azan aya pengumuman mawa map DKM teh. DKM Masjid non Al Munawaroh mun salah. Pengumuman. Waduh. Masjid infak untuk Masjid Al Munawaroh. Engke dengekeun bae. Bapak Kasman 300 ribu. Aing teh kenal da anak orang saya orang asing di situ, saya numpang lewat doang musafir. Gigireun. Pak, kapribados teh. Naon? Pak Kasman teh abdi 300. Cek aing teh. Sia mangges di Masya Allah ente sudah kasih makan rohanina, berarti bener. Uyahna sabaskom maneh. Jadi penyakit ujub. Ujub iri dengki penyakit sombong. Geus. Bapak Edi Junaidi. Waduh, aya Edi di dieu. Moal ngomong Bapak Asep sieun bupatina aya. Aing aduh. Mana bupatina aya? Oh di Lebet. Punten Pak Asep. Aduh. Pak Haji Asep ini Masya Allah sering ketemu sama saya. Masya Allah. Makanya tadi ngomong Bapak Asep era aing euy. Ganti we. Pak Edi Junaidi. 500 ribu. Bah kiri. Pak, naon? 500 ribu teh abdi cenah Pak Junaidi. Cek aing teh sia. Dua baskom maneh teh uyah lebok. Cek aing teh. Anu katilu. Masya Allah. Hamba Allah 1 juta. Jero hate bener ieu mah yeuh. Angin asem. Uyahna sasendok leutik. Ngeunah. Jadi dahareun rohani. Amal so. Tukangan. Pak, naon? Pribados cenah hamba Allah teh 1 juta. Wah, cek aing teh sadreum sia mah uyahna. Jadi lamun ikhlas teh memang hese, Pak. Tuangan rohani teh hese, sok nanyakeun bae ka kiai, ka kabehan. Aing ge hese ka dieu teh ya kudu gelut heula jeung hate aing teh ka dieu teh. Kunaon? Jelas amplopna gede ta leutik, gede ta leutik. Nya heuh.
Balaka we aing mah. Gelut jeung hate tapi nya geus paksakeun bae insyaallah gede. Alhamdulillah. Masyaallah, masya Allah ala sayyidina Muhammad. Makanya kita ini harus belajar ikhlas biar semua amalan jadi santapan rohani kita. Jadi insyaallah moal popolotot deui, moal main slot deui, moal ngomongkeun batur deui. Berkat apa? Mak rohani kita dijaga, dikasih mah. Kan cuman kumaha Habib carana nya kudu pinter. Iduren di luhur teh ye. Aduh aing palawur muruk bae geus hulu moal ye. Insyaallah. Menta hiji lah durena bawa balik tuh itu tuh. Panitia. Geus gandeng cicing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya kita harus belajar kumaha carana gampang. Dimulai dari amalan nu kira-kira nu teu kudu make ikhlas menang jadi santapan daripada rohani. Naon si tuangan jeung ruh teh anu kira-kira ieu mulaina ketika diistiqomahkan insyaallah menggiring dengan amalan-amalan soleh menjadi ikhlas. Mulainya katanya para ulama ghida urruh as-salatu ala nabi Muhammad. Ghida urruh makanan ruh rohani nya eta shalawat kepada nabi tu kudu make ikhlas nu kieu mah. Komo deui anu ikhlas fa qabuluha hatman biduni taraddudi. Gobulna pasti ditampi ku Gusti pasti. Ketika pasti itu jadi makanan ruh. Yang setiap hari kita makan dengan berkat sholawat, insya Allah akan menghasilkan seseorang itu amalan-amalan yang lainnya akan menjadi dari sini mulainya. Dari sini mulainya kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Al-Fatihi lima uglik wal khatimi lima sabak nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatil kurama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama, khususnya nunembean masihan tausiah yang masih energi muda, aing mah geus wisan. Masya Allah, al-habib Abu Bakar as-Saggaf mata'anallah bituli hayatih, dan semua para habaib yang sedang duduk di dalam, yang sedang termenung-menung memikirkan bagaimana nasibnya untuk kedepannya. Insya Allah nasib untuk kedepan bukan hanya saja untuk para habaib, para kiai, para ulama, para pejabat, dan untuk kita semua. Kalau nasibnya kita akan baik, ingin baik, yang kita pegang adalah Nabi Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan para alim ulama sing istiqomah, sing bagja dunia akhirat. Mudah-mudahan sing loba duitna lah, kiai-kiai na kudu loba duit ayeuna mah. Amin ya robbal alamin, loba duit tapi berjadi jeung barokah. Amin ya robbal alamin. Dan juga segenap aparatur pemerintahan dari pihak sipil maupun militer yang telah hadir tengah-tengah kita, Bapak Bupati kita Bapak Haji Asep, mudah-mudahan beliau Allah berikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan Allah mudahkan beliau untuk bisa ngalaksanakan amanat anu bisa ngabagjakeun masyarakat. Mudah-mudahan Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera, Indonesia barokah, Indonesia sembako murah. Oh, nyengir ibu-ibu mah. Alhamdulillah. Dan juga segenap seluruh para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Muhammad SAW, keluarga besar pondok pesantren nanti Salafiyah Darul Falah, pimpinan Ki Haji Maman, Kang Maman mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan senantiasa Allah bahagiakan sebagaimana beliau membahagiakan kita duduk bersama-sama, tujuannya untuk kebahagiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan pada sore hari ini menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kita duduk bersama-sama
mempunyai ikatan, menginginkan mempunyai ikatan dengan seseorang yang dinyatakan dan dinamakan kekasih Gusti Allah. Ai kalimat kekasih teh spesial, Bu. Kalimat kekasih spesial mun diibaratkeun mah kieu, mun aya si Otong jeung si Juju misalkan gitu ya. Otong jeung si Juju, aya Juju. Nyangges ganti atau Titin me Titin. Aya Titin. Otong jeung si Titin. Pasangan kekasih dan akhirnya menikah, duduk di pelaminan. Cek si Otong ngomong ke si Titin, "Titin, engkau adalah kekasih saya." Cek si Titin, "Nak, buktiin dong, Kang. Saya akan buktikan." Nyangges hayu jalan-jalan ke mana? Ke pasar. Aduh, geus kajen pasar, da cukup da ka pasar, ka mall mah teu boga duit. Ke pasar. Si Titin teh memang senang buah-buahan. Nunjuk ke karek, nunjuk ke pasar buah teh, nunjuk ke tukang buah teh. Nunjuk naon? Nunjuk apel. Apel, apel di tadi. Atau luhur dah. Apel, nunjuk naon? Can nyarios, yang namanya kekasih mau membuktikan. Can geng ngomong eta nu aran si Titin cek si Otong, tukang apel tolong bungkuskeun 7 kilo eta apel di si Titin. Wah. Oh. Itu namanya kekasih. Apa yang diinginkan kekasihnya pasti dimenger. Coba lamun geus 7 tahun eta kawin, boro-boro nunjuk ngomong, "Kang, hayang apel geus ulah-ulah tahun hareupe asem ayeuna mah." Beda ai kekasih mah. Ai kekasih mah spesial, apa yang dia inginkan belum juga nyebut sudah digabul. Gabulkan. Begitu pula Allah. Bahkan kita tahu segala kuncinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya sok aya namun aya jalma erek asup Islam. Maca syahadat ngan hiji asyhadu alla ilaha illallah asup moal. Moal ek 1000 kali asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah moal datang ngamodar dia. Kudu naon? Kudu aya hijina wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Enggak bisa ini dari sini aja secara logika kita harus sudah ngerti. Kunci segalanya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung ketika mereka dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu kunci kesuksesan. Makanya ngayakeun acara Muludan teh biar kita ngerti. Ulos-ulah sok ngalarang-larang acara Muludan kan sok aya di radio di mana bid'ah haram tong didenge nu kitu mah tong dide. Ieu urang keur ngamalkeun Al-Qur'an diturunkeun teh sanes-sanajan kanggo dibaca wae sanes tapi kudu diamal. Keun alhamdulillah ayeuna keur ngamalkeun Al-Qur'an. Kuluna mah semakin hari semakin meriah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ini adalah punya tujuan. Tujuannya agar kita kenal sama Rasulullah, agar kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan Al Habib Syekh. Alhamdulillah berarti aing sakeudeung diberes ya. Ada Al Habib Syekh. Tenang, aing rek undangan dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kakarek datang sama molotot bae. Tenang Bib, lanjutkan Bib, geus udud heula di jero. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, karena orang yang punya hubungan dengan jangankan sama Nabi Muhammad, di zaman Nabi Musa, Bu, zaman Nabi Musa. Ke diudak-udak Musa. Kusaha ku Fir'aun. Apal ka Fir'aun? Aya nu apal ka Fir'aun di dieu? Eta aya bumi nya eta beungeut Fir'aun geus kitu di Mesir. Fir'aun buka be beungeut Fir'aun di Google aya ke muncul. Pokna teh beungeut manehna lah hay. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ke diudak-udak ku Fir'aun. Ke diudak-udak ku Fir'aun. Masyaallah. Selamat Nabi Musa, lautan dibuka. Betul. Ketika dibuka Allah selamatkan Musa dan mengikutnya. Tengah-tengah di lautan, lautan tersebut dikembalikan oleh Gusti Allah. Akhirnya Fir'aun dan bara tentaranya hancur, habis. Tinggal satu nu selamat. Padahal tentarana Fir'aun. Padahal tentarana Fir'aun tapi selamat. Nurutna ka Fir'aun, sujudna ka Fir'aun, tapi selamat. Sampai Nabi Musa heran. Jibril saha ieu jalma? Kok bisanya jalma ieu salamet ya? Terus ulang ngalobrol cicing dengekeun ya. Bo. Bo. Nah gitu. Pak. Waduh suaranya rada lembut bapak-bapaknya. Ya. Musa tanya. Fir'aun. Jibril. Eta sahabatna Fir'aun. Tentarana Fir'aun kok bisa selamat ieu? Padahal ngapan. Ngesek paeh. Ngesek modar. Ngesek erek paeh. Tapi subhanallah katanya Jibril Musa lihat naon eta nu dipake kopiah kusaha ku tentara na Firaun eta nu diselamatkeun Gusti Allah tempo
tingali deuleuk. Di deuleuk. Heueuh. Sarua sareng kopiah pribados. Saur nabimu. Dari situ Allah menyelamatkan dan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di kopiah baheula memang jalma ieu teh teu seneng ka dewek. Tapi seneng ka kopiahna. Hebat teu. Di kopiahna bae ge bisa nyambung. Bisa nyambung. Akhirnya orang ini disehatkan kembali dan akhirnya masuk agamanya Musa alaihis salam. Bisa nyelametkeun. Mangkana Bu, amalan apapun yang ada dengan Rasulullah, kaitannya dengan Rasulullah, insyaallah bisa jadi hidayah. Bisa jadi hidayah. Ya, kita tahu ada ceritanya di zaman Harun Ar-Rasyid. Cicing jempling nih. Masih ngomong aing balik. Capek aing tengos-ngosan. Nyaho diupahan nyaho. Nyaho aing diupahan. Dengekeun. Zaman Harun Ar-Rasyid, biar kita tahu mudah-mudahan ini jalan hidayah. Nu tadina popolotot balik ke dia mau apa popolotot teh. Nu tadina dibere 20.000 sok momonyong insyaallah ustaz, kiai terima kasih nasihatnya. Ayeuna mah dibere 5.000 kusalaki jadaek. Insyaallah jadi narimakeun. Narimakeun hirup alhamdulillah. Mudah-mudahan jalan hidayah. Di zaman Harun Ar-Rasyid ada seorang pemuda gawe na unggal poe mabok tah. Gawe na unggal poe mabok ulin segala macem. Tapi lamun pas asup bulan mulud eureun eureun aing. Berhentinya dengan iman. Berhentinya dengan mahabbah ila Rasulillah. Eureun aing geus. Kenapa saya mau menghormati Rasulullah? Saya mau perhatian sama Rasulullah. Saya mau menghargai Rasulullah. Mudah-mudahan ini jalan hidayah untuk saya. Kan jalma maksiat hayang eureun tapi kan sok teu bisa eureun. Geus maksiat geus eureun, kitu deui. Geus eureun, kitu deui. Geus eureun, kitu deui. Pemuda ini bilang, "Mudah-mudahan ini jalan saya." Kan jelas di Al-Qur'an walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kan apal ayat ieu? Orang yang kalau ingin dapat jalan hidayah petunjuk syaratnya apa? Yang datang sungguh-sungguh kemana? Ke Allah subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang orang mau jalan ke Allah harus lewat siapa? Nabi Muhammad. Dari kunci sini ketika ingin hidayah demi Allah, jalan menuju Allah ditutup. Kullu turuqin masdudah. Semua jalan-jalan ditutup. Illa tariq sayyiduna Muhammad. Makanya kalau datang yang sungguh-sungguh kepada Allah, itu salah satunya yaitu datang seperti halnya sekarang kita datang kepada Nabi Muhammad. Tujuannya adalah datang kepada Allah dan disitulah pintu hidayah untuk kita. Ini pemuda di zaman Harun Ar-Rasyid mabok bae mabok. Geus, tapi mun datang bulan mulud mandi tobat seungit teu bokelek. Seungit Masya Allah dandan di mana aya muludan manehna hadir. Di mana ayam muludan anjeuna hadir. Geus pokona mah hadir. Sampai dengan berkat itu jauh dari maksiat di bulan teh. Geus bung maksiat teh aing. Mudah-mudahan ini jalan hidayah. Bener, Pak. Subhanallah, itu jalan hidayah untuknya. Setelah selesai bulan mulud, manehna taubat ka Gusti Allah, diberi ketenangan dan ketentraman. Sampai akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya ini jalan hidayah pada kita. Jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan demi Allah, semakin kita sering menyebut nama Nabi Muhammad, semakin Allah akan tinggikan daripada kedudukan kita semua. Jelas di Al-Qur'an, wa rafa'na lakadzikra. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, namanya Nabi Muhammad ditinggikan dan semua yang ada manusia-manusia yang berhubungan dengan Nabi Muhammad setiap menyebut namanya Allah akan menaikkan daripada derajatnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan khawatir. Maka lamun acara muludan ulah sampai ragu kuduna mah acara muludan teh ulah di madrasah bae, ulah di sakola bae, ulah di masjid bae, di imah masing-masing yeun muludan walaupun kecilan. Tapi ulah papaehan, teu boga naon, bangkrut sia ku aing didoakeun. Nya, lamun boga duitnya leuwih gedean, leuwih alus. Lihat nih kayak di sini nih. Masya Allah saya baru kali ini lihat. Daerah Kuningan nempo sakieu loba aya duren, aya duit.
Masya Allah, abdi pernah hadir di Kalimantan itu Masya Allah, karpetnya teka tempo warnana. Karpet teka tempo, iya mah motivasi, motivasi ya. Motivasi pinuh ku buah-buahan. Jadi emangnya, ya lumayan lah sakieu mah. Alhamdulillah banyak es teh manis yang lumayan, alhamdulillah. Ya, sampai duit, nah, iya mah duitnya dikieukeun. Abdi mah pernah acara muludan, duitnya digarantungkeun di luhur. Itu seberapa? 2.000, 1.000, yang geus lumayan. Abdi kapungkur acara mulud duitnya 100.000 jeung 50.000. Di masjid pinuh, di dieu pinuh, di ditu pinuh. Meureun aya 20 juta nggak mau. Pas asrakal rebutan. Aing rek nginodong rebutan, era heuh ada aing mubalegna. Padahal kan lumayan temun meunah. Era. Masyaallah. Nya, ieu kan duitnya alhamdulillah, ke taun hareup mah digantungkeun bae duitna heuh. Kalunya nu tukang teu meunang. Heeh, nu samping ditu teu meunang ye, Bo. Leres, Bo. Nya ieu mah motivasi kasih masukan. Ieu mun rebutan duren kumaha temun beunang mulu na ya. Angga pikiran mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kek cicing. Anu titah milih teh Habib teh lalanya jeung kiai na lain mimiti mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, semakin meriah semakin Nabi Muhammad senang. Karena ini menandakan insyaallah semakin dekatnya kita dengan Rasulullah, semakin insyaallah kita dinaikkan derajatnya oleh Gusti. Lihat dari ayat ini, wa rafa'na laka. Terus sambungannya naon? Ula eureun di dia. Fa inna ma'al usri. Inna ma'al usri. Maksudnya naon? Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Demi Allah pasti akan mudah dan mudah dan barokah. Kalau ketika kesulitan kembalinya kepada siapa? Ingat ke ayat ini, kembalinya kepada Nabi Muhammad. Kembalinya ke Rasulullah. Ulamun ka aya kesulitan datangna ka dukunnya salah. Nya salah maka ayat-ayat setan datang ka kiai. Insyaallah nyampe kunaon dibawa ku kiai teh ka Andi ka Kanjeng Nabi. Amun da ka dukun dibawa nya ka setan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ini saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bangga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tujuan utamanya dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang kita akuin, Pak. Apa yang kita akuin? Jelas kita ini kalau pengen masuk surga, betul. Kita pengen masuk surga apa masuk neraka? Pokoknya surga. Surga bari jeung hayang jeung Kanjeng Nabi. Kira-kira pantes henteu beungeut-beungeut urang kumpul jeung Kanjeng Nabi di akhirat. Jeung nempo ningali amal urang kawas kieu sok popolotot. Anu sok ngomongkeun batur. Henteu. Tapi alhamdulillah, lihat umat Nabi Muhammad SAW dari ayat-ayat Allah, dari satu ayat saja ini sudah kebahagiaan untuk kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Cukup. Dari ini saja ini senjata kita. Dari ini saja ini kebahagiaan untuk kita. Dari ini saja kita mengakui ya Allah, amal kita ini sedikit, betul. Sholat kita ini sedikit, betul. Puasa ini kita sedikit, betul. Tapi kami ini ingin masuk surga bersama Nabi Muhammad. Kalau dikatakan tidak pantas, kami yakin kami tidak pantas ya Allah. Tapi kami punya satu andalan. Yang dimana ini adalah kebahagiaan untuk kita semua. Dari ceritanya seorang sahabat Rasulullah yang datang kepada Rasulullah dengan mengatakan mata sa'ah. Kapan kiamat? Kapan kiamat? Dijawab ku Rasulullah. Ma'adat talaha. Coba lamun ditanyakan ke orang-orang, ditanya iraha kiamat. Tenyaho. Ditanya balik ku Rasulullah. Naon nanti nanyakan kiamat ke orang. Kapribados. Persiapan naon? Sholat, tahajud. Hah? Puasa, Senin Kemis. Sodako, sapoe, 50 juta. Dan apa persiapannya? Enggak ada. Kita tidak punya persiapan. Boro-boro tahajud, 1000 rakaat subuh ge geus untung teu kaberangan jam 8 ge. Aya nu kaberangan poe ieu kaberangan aya. Aya. Endi jelema nempo? Oh itu tukang ngenduit teh. Shalallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi ini hadis sebenarnya sering dibawa oleh para kiai-kiai, para ustaz ketika acara Maulid Nabi. Terus diulang-ulang enggak apa-apa. Karena ini penyemangat. Kita harus tahu ini adalah kebahagiaan. Kita jangan bahlul, jangan bego, jangan bodoh, jangan mau ditipu oleh setan, jangan mau ditipu oleh dunia, jangan mau ditipu oleh hawa nafsu.
Katanya sahabat ini, ya Rasulullah, ma'adadtu bikathratis shalah wala siyam. Saya tidak persiapkan. Ya, kita garis bawahi, cocok jeng orang-orang ya, cocok. Saya tidak mempersiapkan dengan banyak sholat ataupun banyak puasa. Betul? Cocok gak sama kita? Kita ini orang-orang yang gak banyak sholat, gak banyak puasa. Betul? Betul? Kita ini gak banyak amal soleh. Betul? Ini yang kita garis bawahi, sama nih, cocok. Bukan tidak sholat, hati-hati. Ya, bukan tidak sholat, tapi sholat kita sedikit. Betul? Puasa kita sedikit. Betul? Berarti ucapannya sahabat ini cocok dengan kita. Cocok dengan kita. Nah, yang satunya dilanjut lagi. Jangan stop di sini. Yang ini cocok, tapi yang satunya enggak cocok. Apa? Ya Rasulullah, tapi saya persiapkan nanti di hari kiamat dengan cinta kepada Allah dan nabinya. Nah, sekarang yang pertama cocok, yang kedua enggak cocoknya rungkan nu aya. Apa rungkan? Naon rungkan? Hancur. Keur mah salatna saeutik, puasana saeutik, amalna saeutik. Bari jeung teu boga cinta ka Allah jeung Kanjeng Nabi, rungkan teu? Rungkan. Tapi ketika disamakan yang pertama sama, yang kedua sama, ini kebahagiaan untuk kita. Apa kata Nabi Muhammad? Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Yang kita bahas berarti walaupun bawa salatnya sedikit, bawa puasanya sedikit, ketika mati tapi bawa cinta sama Nabi Muhammad, sungguh beruntung. Insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Anas ngajerit, alhamdulillah, pribado seneng pisan ngadenge kabar kawas kieu. Tidak pernah sebelumnya saya sebahagia hari ini. La min qabl wa la min ba'd. Tidak sebelumnya atau setelahnya. Karena ini senjata kita, karena ini pegangan kita, yang kami miliki hanya cinta kepada Allah dan nabinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya bagaimana, Beb? Salatnya sedikit, puasanya sedikit, tapi punya cinta sama Nabi Muhammad. Pak, Bu, maaf. Sahabat kan macam-macam, betul, Bu. Aya nu salatna 1000 rakaatnya aya. Nu sampai subuh 2 rakaat nangtung bae maca Qur'annya aya. Leres. Anu salatna saeutiknya aya. Nu puasa rasa etik, ayah. Tapi mereka punya cinta sama Nabi. Lah kita kan enaknya yang sholat sedikit sama puasa sedikit. Ayah benget-benget kos urang-urang mah. Tapi nya urang kudu berusaha. Bagaimana punya cinta sama Nabi Muhammad? Ada orang sholatnya banyak, tapi dia gak cinta sama Nabi Muhammad. Ada gak? Ada. Yang kayak gimana sih, Bib? Sholatnya banyak, sodakohnya banyak, tapi tidak cinta. Tidak. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tapi dengan tetanggana tepatannya 12 tahun. Ayah tenuk itu. Ayah, gara-gara naon? Pilihan lah. Pilihan naon? Pilihan caleg dah. Pilihan guru dah. Pilihan bupati dah. Rek naon para seha pilihan mah. Ya kumpul ayah di dia. Ayah PDI, ayah PKB, ayah P3 di dikumpul KB. Huh. Benar. Ayah PKB tadi dia. Mana PKB? Aya, PDI aya, P3 aya, aya KB karumpul. Alhamdulillah, masya Allah. Awas pun para saya, kerma sholat saeutik para saya, hayang ke sorga, bengetin dia tah. Nyerahkan, nyerahkan ulah para saya. Ay pesta demokrasi mah pesta anu endingna kudu baha. Ay pesta para saya mah lain pesta demokrasi, pesta juri garana. Masya Allah, geus cukup lah. Kudu sing alakur. Jadi Bib, yang sholat para saya berarti teu salah, teman teu salah, urang nanu goblok. Kenapa? Karena rahasianya satu. Karena kita ketika sholat tidak membawa cinta sama Nabi Muhammad. Itu masalahnya. Ya, di Majalengka tah. Di Majalengka pemilihan kuwu, masya Allah, menang kuwuna. Bayangkan ku masyarakat diduruk imah kuwuna, kan sableng cek aing teh. Aya di Kuningan mah henteu, alhamdulillah. Alhamdulillah, kondusif, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji Asep kondusif. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai sakitu na eta nu ngadurukna. Nu ngadurukna sarolat padahal. Apa salah salatnya? Salatnya tidak salah. Tapi kenapa ketika salat sujud tidak bawa cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena ruhnya kosong.
Karena tidak dekat dengan Rasulullah. Karena kita sering putus hubungan dengan Rasulullah. Kalau kita dekat sama Rasulullah, insya Allah setelah sholat tidak ada pertikaian. Artinya cinta sama Nabi Muhammad, kita kita di akhirat gak bawa apa-apa. Sholat kita sedikit, puasa kita sedikit, tapi saya bawa cinta sama Rasulullah. Intinya tidak menyakitkan hati Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad paling sakit hatinya kalau sudah dua orang muslim dia berselisih, bahkan sampai putus silaturahmi. Ya Allah, gak cukup stop. Kedeng di pemilihan presiden, heh. Kehade ya? Kehade. Rek nomor hiji, nomor dua, nomor tilu. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ulah sampai para saya. Leres. Ingat, jangan sampai menyakitkan hati Nabi Muhammad SAW. Tetap bepak. Ek nemenang nasa ngojeknya ngojek, angger. Heh, maculnya macul, ang. Angger. Masya Allah. Ingat. Pesta ya kita harus bahagia. Bahagia kita minta sama Allah, Allah berikan yang terbaik untuk umat Sayyidina Muhammad, khususnya di negeri kita Indo. Kudu bersatu ulah sampai para sehat kalau kita tidak ingin menyakitkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu ayo sama-sama kita belajar satu sama lain. Lihat apa sih bahasa cinta, bahasa tubuhnya Sayyidina Muhammad, bahasa lisannya Sayyidina Muhammad, bahasa gerak-geriknya Sayyidina Muhammad. Ketika betul-betul menyatakan cintanya kepada Allah untuk siapa umatnya, sampai badai pupus ge Kanjeng Nabi mah nu dicarioskeun umat. Nah para saya, ya Allah, sesuatu yang tidak ada manfaat. Ya mudah-mudahan insya Allah sing alakurnya bo. Lihat Nabi Muhammad ketika masuk Madinah mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansor, bilangnya apa? Afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu billail wa nahsun niyam tadkhul jannata bisalam. Masuk surga dengan selamat. Siapa mereka? Yang saling tolong menolong, yang saling bantu membantu, yang saling memberikan salam. Assalamualaikum. Hate jeung lisan teh sarua. Assalamualaikum. Ulah assalamualaikum hate goblok. Assalamualaikum. Goblok eta mah. Ulah. Ya, harus betul-betul saling menyayangi. Ini yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah kenapa bilang paling sakit saya ini kalau sudah antara kedua mukmin berselisih? Kenapa? Karena jelas Pak, kalau udah berselisih dibawa ke akhirat, enggak cepat-cepat diselesaikan di dunia, hese tambah pabelit, tambah pangpanderina asup ka surga. Nabi Muhammad sedih di sini. Sudah kita tahu sholat kita sedikit, puasa kita sedikit, ya ayo setidaknya kita tidak menyakitkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu dalam ayat Al-Qur'an inna sholata tanha anil fahsya'i wal, apa lain ayat ieu? Kamana ieu teh arahna? Kamana ieu teh arahna? Ka cinta Kanjeng Nabi. Ada orang sholat Allahu Akbar, geus sholat ngomongkeun batur. Aya teh? Sholat nama di masjid alus. Si Eti jeung si Juju gigiran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di masjid alus. Jamaah alus. Ngomongkeun si Kokom. Tuh cina si Kokom kudungna anyar meunang nginjem tamak tukang kredit. Lah. Geus cukup. Cina sholat teh cina mencegah daripada kejidan. Kunaon aya kejidan mungkar karena kesalahan kita satu. Ketika sholat hati kita belum bisa cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya memandang sholat sekedar ini kewajiban. Tapi kalau membawa cinta, dia akan menahan hawa nafsunya, akan menahan emosinya, akan bisa mengalah, akan mengeluarkan daripada langkah-langkahnya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Oleh karena itu ayo biar kita sholatnya bawa cinta. Setelah sholat tidak ada permusuhan, tidak ada putus silaturahmi, tetap kondusif, tetap tenang, tetap saling menyelamatkan satu sama lain. Saling tetap menyayangi, bukan secara zahir saja, tapi zahir dan batin. Ayo, betul-betul biar sholatnya itu mencegah dari kejidan mungkar, tanamkan hati kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Jelas dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Bu, orang kalau putus hubungan, gak pernah berhubungan, itu semakin susah untuk mencintai. Ya, semakin susah untuk
Tapi kalau semakin hari tiap hari berhubungan, otomatis dia akan ada rasa cinta. Begitu pula kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok sholat setelah sholat dia paseha? Kenapa kok setelah sholat dia ngomong genbatur? Kenapa itu istri sholat tapi sok popolotot kasalakina? Ya karena ketika sholat gak bawa cinta. Coba ketika sholat, Masya Allah, sebelum sholat, sehari-harinya dia selalu berhubungan dengan Rasulullah, membacakan sholawat setiap hari gak putus kepada Rasulullah. Minimallah kata para ulama, lamun hayang urang keputus hubungan jeung Kanjeng Nabi, hayang sholat jeung ibadah mawa cinta ka Kanjeng Nabi, sok mangga seueurkeun sholawat minimallah 300 kali sapoe. Ulah le, ulah lepas. Kudu 300, kurang di 300, kurang. Tambahan, mun bisa leuwih. Semakin setiap hari kita istiqomah, insyaallah keur baheueuh sholawate jadi tuangan ruh anu bisa tuangan di rohani urang eta teh bisa nyehatkeun, bisa ngajantenkeun urang jadi jalmi ikhlas. Sok seueurkeun sholawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita di tempat ini lebih semangat lagi mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad ya. Kalau bisa di tiap rumah sabisana, di Aceh 4 bulan Bu, muludan teh 4 bulan. Berang peting. Dimulai bulan Mulud sampai bulan Rajab, tarik Rajab tarik karek beres. Kenapa? Karena tahu ini adalah syafaat. Setiap kita menyebut nama Nabi Muhammad, semakin kita ditinggikan oleh Allah. Semakin ini jalan hidayah, semakin kita mengenal Muhammad, semakin kita hubungan dengan Muhammad, insya Allah walaupun sholat kita sedikit, tapi insya Allah sholatnya membawa cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita rukun damai. Insya Allah tidak ada putus silaturahmi, kita satu. Tetap kita bersatu rakyat Indonesia. Ya mudah-mudahan insya Allah terus selawat nakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan ya Allah di tempat ini duduknya kita bersimpuh di pintunya Rasulullah. Masukkanlah kami menujumu ya Allah. Masukkanlah kami, jelas dalam satu ayat Al-Quran. Jelas ya di Al-Quran disebutkan naon. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul. Betul, arti liak budun di sini artinya liak rifun, untuk mengenal Gusti Allah. Lah sekarang orang enggak bisa kenal sama Allah kalau enggak lewat Nabi Muhammad. Makanya mulainya dari sini. Perkenalan Nabi Muhammad dengan apa? Ya mulai semuanya dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Cinta dengan sholawat, ikhlas dengan sholawat, ketenangan dan ketentraman dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.